There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. SD kakak pake kerudung lagi, ah. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Nabel Vlog. Nah, apa kabar ini teman-teman semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, share lagi ya kegiatan aku hari ini. Ini aku lagi nyuci nih, teman-teman. Bukan aku ya, teman-teman, tapi Pak Su yang nyuci. Biasa teman-teman kalau weekend itu Pak Su nyuci dan aku beberes rumah nih. Biasa kita bagi-bagi tugas. Nah, kita lihat dulu cuaca hari ini, teman-teman. Dan hari ini cuacanya nggak begitu cerah, agak sedikit mendung-mendung gitu ya, teman-teman. Jadi, tetap aja kita mau nyuci, soalnya nanti kalau numpuk-numpuk, kasihan itu pakaian kalau numpuk bau ya, teman-teman. Ditumpukin aja kalau nggak dicuci nih. Nah, teman-teman, sambil temen aku beraktivitas, aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang selalu klik dan hadir di video aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu nih channel YouTube aku. Like juga, komentar di bawah ya, biar aku tambah semangat nih untuk bikin video-video selanjutnya. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini rutinitas aku di pagi hari. Aku mau beresin tempat tidur yang berantakan banget, bisa dilihat itu teman-teman. Aduh, kasur aku bener-bener bikin pusing kepala yang ngeliatnya. Karena memang spraynya ini kebesaran, jadi selalu bergeser terus nih. Alhasil ini kalau mau beresin harus dibongkar semua, terus aku tarik-tarik seperti ini, baru aku masukin gitu, aku pas-pasin nih teman-teman. Ini sebenarnya spraynya motifnya kartun Jepang gitu teman-teman, dipakainya adem banget. Cuma karena memang kebesaran ya, makanya aku jarang banget pakai spray yang ini. Aslinya enak banget teman-teman ini dipakainya. Dan ini tuh sebenarnya spraynya ada bed covernya gitu ya. Kalau misalkan aku pakai, nanti aku nyucinya nggak bisa teman-teman. Harus ke laundry ya kalau bed cover ya. Makanya ini aku alasin selimut aja. Ini selimutnya juga tebel banget nih supaya nggak terlalu kotor. Makanya ini untuk natanya aku, selimutnya aku tekuk-tekuk seperti ini supaya nanti kalau misalkan Mas Nabel tidur-tiduran siang itu yang kena selimutnya aja ya, jadi nggak ke spraynya nih. Sayang kalau spraynya kotor, apalagi kena kakinya Mas Nabel pulang dari mana langsung ke kasur gitu, aduh langsung kotor deh spray aku. Males banget ya kalau selimutnya nggak apa-apalah. Kalau spraynya jangan ya, kasihan kalau dia kotor susah nanti bersihinnya. Nah, teman-teman lagi berkegiatan apa nih di hari weekend? Ada yang santai-santai, mungkin ada yang lagi jalan-jalan sama keluarga, apapun kegiatan itu, semoga kita tetap happy, tetap bahagia, tetap bersyukur ya teman-teman dengan kehidupan yang kita jalani ini. Insya Allah kalau kita bersyukur, apapun rasanya itu nikmat ya, berkah. Oke, lanjut nih teman-teman, setelah tadi habis dari beresin spray, ini aku mau nyapu-nyapu tipis. Ini sebenarnya aku belum mandi teman-teman, karena memang kalau weekend itu aku males banget mandi. Jadi nanti mandinya kalau habis selesai masak dan juga
Selesai beberes rumah, kayaknya nanti kalau misalkan aku beberes rumah dulu, aku udah mandi, yang ada aku pengen mandi lagi nih teman-teman. Jadi misalkan kalau weekend aku beberes rumah dulu, baru nanti aku mandi nih. Oke, untuk beberes rumah nggak ada kata libur ya teman-teman, walaupun hari weekend tetap aja ya gercep untuk beberes rumah setiap hari supaya enak dipandang ya teman-teman, rumahnya nggak berantakan banget. Nah itu Pak Sus sudah mulai jemurin cucian, dia udah selesai gitu. Ini lanjut aku mau mandiin Mas Nabil. Mas Nabil juga kalau minggu susah banget ya disuruh mandi, ini makanya aku mau mandiin Mas Nabil nih. Dan dia tuh lagi ngintip-ngintip rumah temennya, katanya temen aku sudah bangun tidur atau belum ma, karena dari sini kelihatan ya pintu gitu, pintunya kebuka atau enggak. Aku mandiin dulu, dan ini lagi manja banget teman-teman, minta digendong tapi aku nggak bisa gendong ya berat banget. Nah alhamdulillah teman-teman, ini cuciannya sudah selesai, Pak Sunyuci. Oke, lanjut lagi kegiatan sore hari aku teman-teman. Ini aku diundang sama temannya Mas Nabil ya untuk ke rumahnya, ada sedikit acara, katanya kita mau ngumpul-ngumpul nih, mau makan bakso. Dan ini tiba-tiba sore itu sekitar jam 4-an gerimis gitu teman-teman. Ini Mas Nabil sudah aku pakaiin jas hujan soalnya gerimis. Dan langsung aja yuk aku mau meluncur ke rumah temannya Mas Nabil nih, kata ke rumah Mama Wisnu ya. Oke, ini aku sudah sampai bersama mak-mak tim bakso nih yang bulat-bulat semua ya, sama aku juga bulat teman-teman. Ini dia mam keseruan kita di rumah Mama Wisnu, temannya TK ya, biasa ya mak-mak rempong udah kalau ketemu deh. Dan ini anak-anaknya ya, ini kita lagi kumpul aja sih mam, seneng banget ya kalau kumpul-kumpul bersama teman-teman ngilangin sedikit stres. Ini kita rencananya mau makan bakso nih mam. Nah bisa dilihat itu sudah disiapkan sama Mama Wisnu, ada gorengan juga, dan nanti ada baksonya juga ya tentunya, karena kita mau ngebakso di sini. Biasanya kalau habis pulang antar Mas Nabil sekolah itu kita ngebaksonya di warung tukang bakso. Kali ini Mama Wisnu sediain kita untuk makan bakso nih. Oke, seneng banget, terima kasih banyak ya buat Mama Wisnu yang udah ngundang kita nih ke rumahnya, udah sempet-sempetin untuk bikin bakso nih, dan mau juga rumahnya direcokin ya sama anak-anak, diberantakin nih. Terima kasih banyak ya untuk Mama Wisnu, berkah selalu ya mam. Nah ini kita lagi nyendok-nyendok ya sudah siap nih untuk makan bakso nih teman-teman. Nah teman-teman, gak terasa ya sudah di akhir video, mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun video aku yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, kalau ada mau kesini.